Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello adik-adik dan pemirsa semua, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Bine Mahira. Kali ini kita akan belajar materi expressing willingness atau menyatakan keinginan atau kemauan. Pemirsa dan adik-adik semua, insyaallah setelah pembelajaran dengan media ini adik-adik dan pemirsa akan mampu untuk menanyakan keinginan, asking for willingness, menyatakan keinginan, expressing willingness, dan menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur-unsur kebahasaan teks, interaksi intraseksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur-unsur kebahasaan can dan will. Baik, pemirsa adik-adik semua, silakan diamati dua dialog berikut. Dialog pertama, situasinya Paul and Sandra are having short conversation. Paul dan Sandra bercakap-cakap singkat. What will you do this afternoon, Sandra? I will train badminton in my club. Great, you are the best player in our school. Really? Yes. You got a gold medal in Bonn, didn't you? Yes, I did. Thank you. Nah, itu tadi pemirsa dan adik-adik sekalian, dialog 1. Coba tirukan ya. Setelah saya bersuara, silakan ditirukan. Paul and Sandra are having short conversation. What will you do this afternoon, Sandra? I will train badminton in my club. Great, you are the best player in our school. Really? Yes, you got a gold medal in Bonn, didn't you? Yes, I did. Thank you. Okay, kita lanjut ke dialog 2. Situasinya Vanda is in her house with her father, Mr. Edward. Vanda lagi ada di rumahnya bersama ayahnya, Pak Edward. Daddy, do you mind to go with me? When and where? This Sunday at 7:15 to my school. What are you going to do? I'm going to study with my friends to face French Olympiad next week. Alright. Oke, ayo adik-adik dan pemirsa ikuti tirukan. Vanda is in her house with her father, Mr. Edward. Daddy, do you mind to go with me? When and where? This Sunday at 7:15 to my school. What are you going to do? I'm going to study with my friends to face Science Olympiad next week. All right. Okay, good. Adik-adik dan pemirsa, silakan di-download worksheet yang sudah ada di deskripsi video ini. Linknya, silakan linknya dibuka, video deskripsinya dibuka, itu ada link, dan silakan di-download worksheetnya. Kalau misalkan tidak sempat download sekarang, ya bisa ambil pulpen dan lembar kertas atau buku untuk mengerjakan latihan. Oke, latihan pertama, coba kerjakan nomor 1 dan 2 dari dialog 1 ini. Silakan bisa di pause videonya, kemudian kalau sudah selesai nanti bisa di play kembali. Saya lanjutkan ke dialog 1 dan nomor 3, 4. Silakan dikerjakan ini di lembar jawabnya atau di lembar kertas atau buku adik-adik dan pemirsa. Di pause kembali, kalau sudah selesai di play. Oke, pemirsa dan adik-adik, saya lanjutkan untuk nomor 5 dan 6 berdasarkan dialog 2. Silakan di pause dan kalau sudah selesai mengerjakan soal 5 dan 6, tinggal play lagi. Baik, untuk nomor 7 dan 8 silakan dikerjakan untuk waktu yang
misalkan jika adik-adik merasa kurang waktunya, ini terlalu cepat, bisa di pause dulu, nanti di play kembali. Gitu ya adik-adik dan pemirsa semua. Oke, adik-adik dan pemirsa, mari kita diskusikan pertanyaan tadi. Kita cari jawabannya dengan pembahasan sekaligus. Kita simak ya. Baik, adik-adik dan pemirsa, the expression used to ask for willingness, ungkapannya dipakai untuk menanyakan keinginan, kemauan yang ada di dialog satu adalah what will you do this afternoon, Sandra? Diucapkan oleh Paul. Oke, ya silakan kalau Anda betul kasih centang, kalau keliru diralat dulu, dicoret, diganti dulu. Nomor 2, the expression used to express willingness atau ungkapan yang dipakai untuk mengekspresikan, menyatakan keinginan adalah I will train badminton in my club. Saya akan melatih badminton di klub saya, yaitu diucapkan oleh Sandra. Oke, silakan diralat jika keliru, jika benar tinggal centang saja. Untuk nomor 3 dan 4, what will Sandra do at that afternoon? Apa yang Sandra lakukan pada siang itu? Ya, pada siang itu Sandra ngapain? Sandra akan melatih badminton di klubnya. Ya, itu pertanyaan ya, menanyakan apa yang akan Sandra lakukan. Nah, di siang hari itu. Di dalam dialog jelas I will train badminton in my club, berarti she, Sandra dirubah menjadi she. Ya, will train badminton in her club, my club, karena yang bilang kalimat langsung Sandra, maka di kalimat pasif ini maka my dirubah menjadi her club. Kemudian what did Sandra get in pon? Apa yang Sandra peroleh di dalam pon pekan olahraga nasional? Dia mendapatkan a gold medal. Oke, okay, good. Silakan diralat dulu jika keliru, kalau benar kasih centang semua jawabannya. Untuk nomor 5 dan 6, pertanyaannya dari dialog 2, the expression used to ask for willingness is ungkapan yang digunakan untuk menanyakan keinginan, kemauan adalah what are you going to do? Nah, kamu akan ngapain? Nah, kamu akan ngapa? Melakukan apa? What are you going to do? Nah, itu diucapkan oleh Mr. Edward. Kemudian nomor 6, the expression used to express willingness, ungkapan yang digunakan untuk menyatakan keinginan, kemauan adalah I'm going to study with my friends to face Science Olympiad next week. Saya akan belajar dengan teman-teman saya untuk menghadapi Olimpiade IPA minggu depan. Nah, itu adalah menyatakan keinginan, mau ngapain ya. Oke, lanjut nomor 7 dan 8, adik-adik dan pemirsa, pertanyaannya adalah what will Vanda do? Apa yang akan Vanda lakukan untuk menghadapi Olimpiade IPA? Ya, dia akan belajar bersama teman-temannya. Dijawab oleh Vanda di dialog di atas ya. Kemudian yang nomor 8, pertanyaannya what are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kata you, kamu, itu mengatakan siapa? Karena yang bilang adalah Pak Edward, bilang what are you going to do, yang mengucapkan Pak Edward, maka you itu menggantikan lawan bicaranya, kamu, maka jawabannya adalah Vanda, karena yang diajak bicara adalah Vanda dan Vanda menjawab I'm going, maka you itu menggantikan Vanda. Oke, pemirsa dan adik-adik semua, gimana jawabannya? 8 betul semua? Oke, very good, jika semua betul, dan kalau ada yang keliru ya silahkan diralat dulu, diputar kembali videonya, tadi jawabannya apa, dicek dan diedit dulu kalau keliru. Baik, pemirsa dan adik-adik semua, apakah kalian tahu bahwa untuk menanyakan keinginan atau kemauan, kita bisa mengucapkan dengan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan will, dan yang kedua menggunakan to be, going to. Nah, sekarang kita mulai dari menanyakan keinginan kemauan menggunakan will dulu. Nah, kita menggunakan will, contohnya adalah ada 4, what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? What will she do this evening? Apa yang akan dia perempuan lakukan malam ini, petang ini? What will the cat do to the mouse? Apa yang akan kucing lakukan terhadap kucing? Apa yang akan kucing lakukan terhadap tikus?
Kemudian yang terakhir, what will Danny and Lenny do? Apa yang akan Danny dan Lenny lakukan besok jam 7? Tomorrow at 7. Nah, jadi dari 4 contoh kalimat bisa ditarik rumus kalimatnya, yaitu what dulu, semua what tulisannya pakai hurufnya pakai yang putih itu warnanya. Kemudian will, yang kuning itu will semua. Kemudian subjek kalimatnya apa? Yang hijau itu you, she, the cat, Danny and Lenny itu semua subjek kalimat. Dan do, semua pakai do. Setelah itu bisa ditambahkan yang lain. Misalkan this evening, keterangan waktu, berarti adverb of time. Kemudian to the mouse, kepada tikusnya. Tomorrow at 7, waktu juga at besok jam 7. Gitu ya. Oke, silakan diisi di buku catatannya. Di situ di dalam link yang ada di deskripsi video itu sudah ada worksheet sama lembar catatan sekalian ya, bisa ditulis di situ. Baik, adik-adik dan pemirsa, lanjut untuk menanyakan keinginan, kita juga bisa menggunakan to be going to. Nah, ini contohnya ada 4. What are you going to do? Kamu akan melakukan apa? Kamu akan ngapain? Kemudian what is she going to do this evening? Dia akan ngapain petang ini? Dia perempuan. What is the cat going to do to the mouse? Apa yang akan kucing lakukan terhadap tikus tersebut? Kemudian, what are Danny and Lenny going to do tomorrow at 7? Apa yang akan Danny dan Lenny lakukan besok siang jam, besok jam 7 gitu. Nah, rumusnya ada di dalam pemirsa, yaitu what dulu, semua kata what, putih itu warnanya. Kemudian to be dari menyesuaikan subjek kalimatnya. Nah, kalau you berarti are, kalau she dia tunggal satu perempuan pakai is. The cat kucingnya satu pakai is. Danny and Lenny karena dua orang jamak plural maka to be-nya are. Jadi to be-nya menyesuaikan subjek kalimatnya apa. Kemudian subjeknya apa ditulis, yang hijau itu subjek semua. Kemudian going to do ini semua sama going to do, dan bisa dilanjutkan dengan kata-kata yang lain. Misalkan this evening, petang ini, keterangan waktu. To the mouse, kepada tikus tersebut. Tomorrow at 7, besok jam 7. Itu bisa ditambahkan yang lain lagi. Nah, intinya kalau ingin menanyakan keinginan bisa pakai to be going to dengan rumus what, kemudian to be plus subject plus going to do plus apa. Kalau enggak ya going to do Anda sudah bisa. Gitu ya pemirsa dan adik-adik. Lanjut untuk menjawab pertanyaan menanyakan keinginan atau untuk menyatakan keinginan, kemauan, kita bisa mengucapkan, menyampaikan dalam dua cara. Yang pertama menggunakan modal will, kemudian yang kedua menggunakan to be going to. Gimana penjelasnya? Ini untuk menyatakan keinginan atau kemauan, kita bisa menggunakan kata will. Contohnya ada 4. I will read Holy Quran. Saya akan membaca Al-Quran. She will study this evening. Dia akan belajar petang ini, malam ini. The cat will eat the mouse. Kucingnya akan memakan tikus. Danny and Lenny will play tennis tomorrow at 7. Danny dan Lenny akan bermain tenis besok jam 7. Nah, dari 4 kalimat itu bisa ditarik kesimpulan. Subjek kalimatnya dulu ditulis yang putih-putih itu ya. I, she, the cat, Danny and Lenny itu subjek kalimat. Kemudian dilanjutkan modal will, akan. Will itu kuning semua hurufnya. Kemudian read itu kata kerja bentuk sama. Study it, play itu di dinamakan adalah kata kerja bentuk satu, verb one ya, bentuk satu plus ditambah yang lain, bisa objek, bisa keterangan waktu dan yang lainnya. Contohnya kalau diikuti dengan objek ya, I will read Holy Quran, saya akan membaca Al-Quran. Kemudian nomor 2, she will study this evening, dia akan belajar this evening, petang ini, diikuti dengan keterangan waktu, itu juga bisa. Ingat ya, catat rumusnya, di post dulu boleh. Saya lanjutkan, menyatakan keinginan atau kemauan itu juga bisa menggunakan to be going to. Lihat contoh 4 ini. I'm going to read Holy Quran. Saya akan membaca Al-Quran. She is going to study this evening. Dia akan belajar malam petang ini. The cat is going to eat the mouse. Kucing akan makan tikus. Danny and Lenny akan bermain tenis besok jam 7. Nah, dari 4 kalimat contoh tersebut bisa ditarik kesimpulan, semua pakai subjek dulu kalimatnya, ditulis putih ya itu subjek.
dilanjutkan dengan to be yang saya warnai kuning itu, am is gitu ya. Am itu karena I, subinya is karena she, dan seterusnya. Dilanjutkan going to itu semua sama, going to. Dilanjutkan kata kerja bentuk pertama, verb one, yang huruf apa katanya berwarna biru itu, read, study it, play. Dilanjutkan dengan yang lain, bisa objek seperti nomor satu itu, I am going to read Holy Quran, diikuti objek. Kemudian yang dua itu, she is going to study this evening, diikuti keterangan waktu, berarti dia akan belajar malam ini, petang ini. Yang ketiga, the cat is going to eat the mouse, berarti diikuti objek. The cat is going to eat, kucing akan makan the mouse, itu objeknya. Nah, itu ada dan pemirsa, silahkan dicatat di lembar catatan atau di buku tulis kertas yang sudah disiapkan tadi. Silahkan bisa di mouse, di pause, dan nanti dilanjutkan kembali. Oke, sekarang adik-adik dan pemirsa, silahkan ikuti atau tirukan pembicaraan passing yang akan saya perdengarkan di sini. Begitu selesai langsung diikuti, gitu ya. Yuk kita simak dan ikuti. What will you do? What will she do this evening? What will the cat do to the mouse? What will Danny and Lainey do tomorrow at 7? I will read Holy Quran. She will study this evening. The cat will eat the mouse. Danny and Lainey will play tennis tomorrow at 7. What are you going to do? What is she going to do this evening? What is the cat going to do to the mouse? What are Danny and Lainey going to do tomorrow at 7? I am going to read Holy Quran. She is going to study this evening. The cat is going to eat the mouse. Danny and Lainey are going to play tennis tomorrow at 7. Oke, pemirsa dan adik-adik semua, silakan dikerjakan lagi latihan soal yang tadi. Kalau mengerjakan bareng-bareng boleh, sekarang individu ya, secara sendiri-sendiri mengerjakannya. Latihan soal berikut, siapkan lembar jawabannya, lembar worksheetnya tadi sudah ada, tinggal ngisi nanti. Nah, ini dia pertanyaannya, kerjakan di lembar jawabannya, worksheet yang sudah kalian download tadi. Yang pertama adalah lengkapi dialog berikut menggunakan expression of asking for willingness. Ya, silakan dilengkapi dengan asking for willingness. Situasinya dialog 1 warna kuning. Kemudian Azra bilang apa untuk nomor 1 dan dibalas Oki, I will order bakso and go jual fast juice. Silakan adik-adik dan pemirsa post dulu videonya, nanti bisa di play kembali kalau sudah selesai. Saya lanjutkan adik-adik untuk nomor 3 dan 4. Silakan dicermati permintaannya apa, yaitu diminta untuk melengkapi dialog menggunakan ungkapan meminta atau menanyakan keinginan. Sedangkan yang nomor 4 itu telling willingness. Ya. Bagaimana itu telling willingness? Ya, silakan diisi sendiri. Boleh di-pause videonya, nanti dipilih kembali kalau sudah selesai. Untuk kunci jawaban tadi, adik-adik bisa lihat di lembar jawaban yang paling bawah, memang saya buat kecil, itu dilihat kalau sudah selesai bisa di zoom atau diedit, diperbesar, itu adalah jawabannya ya adik-adik ya.
Oke, adik-adik dan pemirsa, mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Apa yang kita pelajari kali ini? Silakan ditulis di bagian let's conclude ini. Mari kita simpulkan. Silakan yang dipelajari hari ini apa? Kemudian pada bagian ini, bab ini, kalian suka yang mana? Paling suka yang mana? Gitu ya, adik-adik dan pemirsa, silakan digunakan ungkapan-ungkapan yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu asking for willingness and expressing willingness, atau menanyakan keinginan atau kemauan dan menyatakan keinginan atau kemauan. Silakan bisa dipraktikkan dengan teman-temannya, dengan siapa saja ya, orang tua atau teman-teman atau siapa saja lah. Oke, pemirsa dan adik-adik semua, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you. Matur nuwun. Syukron katsiron. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Kurang lebih kilaf mohon maaf adik-adik. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Silakan beri komentar yang positif, yang membangun. Kasih like juga lebih bagus. Share. Dan yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe ya, agar nanti makin berkembang channel ini. Dan semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin. Demikian kurang lebih kilaf mohon maaf adik-adik dan pemirsa. Sampai ketemu di video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.